ke sini dulu tahun tahun berapa atau bulan berapa? Bulan April tahun 2021 ya. Iya, satu. Jadi ke sini itu mengalami cedera ACL. Cedera ACL. Saya sampaikan ada goyang dulu ya, ada ACL. Setelah saya massage enak. Terus main. Terus kenalan. Jatuh lagi dan ini sudah pasca operasi ACL. Ini ACL-nya kena, meniskusnya kena. Habis berapa? 130. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan saya Arif Setiawan, MCO Masas Cadar Olahraga. Kali ini MCO dapat pasien dari Ponorogo. Ini dengan mas siapa? Tri Harjo. Mas Tri Harjo. Ini kesini dulu tahun tahun berapa atau bulan berapa? Bulan April tahun 2021 ya. Ya, 2021. Jadi kesini itu mengalami cedera ACL. Cedera ACL. Saya sampaikan ada goyang dulu ya, ada ACL. Setelah saya massage enak. Terus main. Terus kenalan. Jatuh lagi dan ini sudah pasca operasi ACL. Ini ACL-nya kena, meniskusnya kena. Ini sudah 3 bulan ya? Iya. Ya, 3 bulan. Jadi ini pesan saya teman-teman. Kalau sudah mengalami ACL, kalau dipijit kok merasa enak, jangan dibuat main lagi. Beresiko, ini contohnya. Kena lagi, operasi sekarang. Habis berapa? 130. Itu loh. Ini belum yang lainnya kan? Itu. Ini sudah 3 bulan. Ini Mas, siapa tadi? Mas Tri ini mengalami susah ditekuk. Coba tekuk. Coba yang kiri. Nah ini kelihatan ini sekali. Ini harus segera dipulihkan. Kalau enggak akan ngunci ini susah. Ini hasilnya bagus, ini enggak goyang ini. Ini enggak goyang. Lurus. Ini hasilnya bagus, ini enggak goyang. Bagus. Termasuk bagus hasilnya. Itu ya. Nah, kita akan rilis ototnya ini supaya nekuknya tadi. Ya Allah. Jadi teman-teman semua, ini real ya. Jadi real bahwa kalau cedera ACL stop, kalau enggak pengen seperti ini lagi. Ya kan? Ya. Kalau dulu ya mungkin enggak akan operasi. Ini dikuati ya nanti ototnya ini masih lembek ini. Jadi ini enggak boleh dimasas ya ini. Dan enggak boleh ditraksi. Kita cukup merilis ototnya aja. Jadi tahun 2021 ke sini pijet, saya sampaikan ACL. Terus Safi kok enak gitu ya. Iya. Terus main bola ya. Kena lagi. Lebih parah. Parah. Meniskusnya juga? Nah. Ini di operasi juga meniskusnya? C2. Waduh. Jos. Sebelum dioperasi MRI. MRI. Mahal kan? Berapa? 4,5. Ya, teman-teman semua. Mahal ya. Hati-hati, jangan sampai mengalami cedera ACL. Salah satu penyebab cedera ACL kecapean. Betul ya? Kamu capean terus main toh? Thank you.
Jadi kalau capek jangan dipaksa, ya. Kalau capek jangan dipaksa. Karena ini tidak atlet. Ini kan hiburan, ya. Kan sudah kerja. Usia berapa? 29. Jadi usia 29 itu rentang cedera, karena itu aduh ya Allah, sudah kerja capek, pengennya refreshing, main bola kena lah kecapean. Ini faktor kecapean, sakit ya, sudah beda. Oke, sekarang coba duduk dulu, tekuk kakinya, coba itu tekuk lagi. Ah, sudah ada perubahan kan? Ah, tadi kan jauh, tadi kan gini. Ah, ini, ah, ini tambah lagi set. Ah, terpaksa nih set ini. Nanti di rumah lantai itu dikasih bedak, latihan gini. Ya set. Nah, ini udah bisa nih set. Terus lagi. Nah. Nah. Oh, ya kan? Itu. Ini harus bisa sempurna. Kalau enggak bisa sempurna, wah, operasi lagi nanti kamu. Ya, jadi harus dipaksa. Ya, itu. Pelan-pelan, jangan didak, enggak boleh. Ya, enggak boleh sudah, enggak boleh. Jadi, caranya bagaimana? Ya. Nasi di tahu bedak itu kasih di si lantai, tekuk kakinya ini sama-sama dipaksa 1 2 3, oke, lurus lagi 1 2 3, lurus gitu ya. Jadi tahan sampai 4 hitungan, dipaksa cari sakitnya. Oke, sekarang bagi tengkurap. Nah, ini kita rilis ini. Jadi ini masih master toh? Iya. Jadi kita tidak menrit menyentuh area luka. Kita cukup ototnya saja. Karena kita enggak ada traksi nanti. Kita tidak boleh ditraksi. Asik ya. Nanti tetap penguatan sepeda gitu. Jangan dibuat lari dulu. Hah? Udah dilari? Enggak. Sakit? Sudah enggak? Sudah aman ya? Sudah. Ini? Nah, udah aman. Udah selesai. Oke, sekarang dicek jalan dulu, coba cek jalan dulu. Jalan tadi rasanya gimana? Berat ya? Sekarang enteng. Sudah?
Enteng. Ya ini, yuk kita coba kembali lagi sini. Kita cek roomnya tadi. Ya, lurus, tekuk, tekuk, set, tekuk. Oke, terus, ya, terus, ya. Oke, sudah sedikit. Ini dipaksakan bisa. Set, oh bisa, ya kan? Karena ini masih ada bengkak. Ya, kemungkinan ini masih bengkaknya ini yang menyebabkan ini masih menahan. Nih, jadi nanti sampai di rumah dikompres air hangat, ya, diginikan sendiri, pelan-pelan ya. Tidak di area ini ya, ini loh, ini atasnya lututnya masih ada bengkaknya. Ya, jadi teman-teman semua, ini Mas Randy, Mas Trio Randy, Mas Tri ini pasca operasi ACL. Sudah 3 bulan ya, 3 bulan ini belum bisa nekuk secara maksimal. Ini tadi jauh ya, tadi jauh ya. Tapi tadi segini terus dipaksa bisa. Nah, jadi nanti tinggal, jangan sampai ngunci. Kalau ngunci, wah operasi lagi nanti. Di rumah tetap latihan penguatan ini biar terisi ya. Itu, jangan didiamkan, jangan dimanjakan. Jadi, setelah ini tetap latihan penguatan ya, supaya ototnya kuat sehingga traumanya hilang. Ini kamu tinggal menenun trauma aja. Terima kasih, mudah-mudahan bisa bermanfaat.